Okey, secara geopolitiknya, sebab bila kita sebut geopolitik ni, dia ada dua perkataan tau. Geography and politics. So, terpulang daripada mana kita nak tengok, dan tak semuanya ulama-ulama geopolitik ni sependapat. Ada yang mandang Uyghur dengan China ni sebagai separatist group. Ada yang mandang ini sebab China nak buat dia punya Belt and Road, laluan Belt and Road terlanggar dengan kawasan Turkistan tu, Turkistan Timur tu. Jadi, dia perlu kena reallocate rakyat-rakyat sini, ubah kedudukan supaya dia boleh buat Belt and Road train dan sebagainya lah. Ada yang berpandangan ni masalah etnik. Ya, ada etnik Han dengan etnik Uyghur ni tak ada rumpun yang sama. Mana sama? Uyghur ni keturunan Turk, Han ni keturunan orang Cina. Mana sama? So, ada setengah kata, padan dan mereka bergaduh. Udah memang dua-dua etnik tak sama. Jadi, daripada sisi geopolitik, kita boleh tengok pelbagai perspektif lah. Teori Islam ni, geopolitician tak sebut lah. Aku tak rasa China komunis nak apakah Islam. Kalau komunis yang dulu, China komunis yang berapa puluh tahun yang dulu, mungkin masa tu dapat anti agama. Tapi, dengan yang ada sekarang bawa under Xi Jinping, Xi Jinping dia lebih open. As long you punya agama tu tak obvious sangat, menentang identiti negara iaitu etisma komunis, as long you tak adalah nampak macam Islam, Allah Akbar, pergi jalan tu kan, kalau sembahyang sudah, Kristian pun macam tu. Tapi itu satulah kan, as long as that, then it's okay. Tidak ada satu macam penentangan terhadap Islam sebab Islam ni ancaman, Islam ni akhir zaman, Ya'jud Ma'jud apa semua, tak ada. Jadi banyak je Muslim-Muslim yang bukan etnik Uyghur, Muslim Han pun banyak kan di China tu. Jadi pelbagai etnik lain yang Islam pun banyak di sana. So bukanlah sekadar Uyghurnya. So Uyghur ni bukan masalah bertentangan terhadap agama, tapi lebih kepada konflik geografi macam teori Belt and Road ataupun etnik. Okay, detention center ni kan benda yang kontroversi ya. Sebab China dia tutup dia punya media, orang tak boleh coverage. Dan apabila international media masuk, dia assist orang tu bawa ke tempat yang dia nak tunjuk sahaja. Tapi testimoni daripada orang yang keluar, dan bukan satu, beribu-ribu orang yang berjaya lari ke negara barat, ke UK, even ke Turki sekalipun, dia pun banyak expose tentang apa yang dia kena dalam tu. Aku rasa macam ni lah. Pertama sekali kena ada international investigation. Kena UN kena hantar siasat. Macam mana UN boleh siasat COVID? UN hantar tim dia masuk China untuk siasat COVID ni, betul China sengaja buat ke ataupun tidak? Sebab teori konspirasi banyak sangat, UN kata banyak pandai hingar sangat kema, hantar satu tim. Dan sepatutnya China boleh buka juga, kalau dia betul-betul tidak ada ancaman kepada sesiapa, patut boleh buka juga untuk international punya community untuk masuk tu check. Tapi masalahnya bila China defensif, dia tak nak buka for whatever reason. Dia kadang-kadang mungkin adakah betul ada penyiasaan, atau sebenarnya China ni dia skeptik, takut orang spy negara dia. Sebab kita tahulah komunis dia sangat takut pun negara musuh datang spy negara dia. Pun boleh jadi juga. Jadi sepatutnya dia kena buka lah. Dia kena buka international community, badan bebas untuk masuk siasat. Dan bila kita sebut badan international community ni, kamu kena faham, dia bukan sekadar satu negara ahli yang datang tu. Bukan musuh-musuh China saja. Maksudnya yang pro China juga boleh datang untuk dalam tim tu duduk sekali, ataupun yang golongan-golongan neutral ni duduk dalam tim tu untuk siasat di bawah panji UN.